Setelah mangkir dari panggilan polisi, Nikita Mirzani akhirnya penuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penganiayaan terhadap Lucky asisten Julia Perez. Kehadiran Nikita sendiri untuk menjalani rekonstruksi sekaligus konfrontir dengan saksi pelapor dan sejumlah saksi lainnya. Dan sebelum kedatangan Nikita Mirzani, Julia Perez hadir lebih dulu di Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan jarum infus yang masih menempel di tangannya, bahkan menaiki tangga dengan tertatih. Juppe mengaku lega ketika mengetahui Nikita hadir memenuhi panggilan polisi. Obat. Biar nggak seglek. Seglek. Obat tinggal tekan. Mana kaki bengkak, Mak? Iya, kaki gue lagi bengkak. Kenapa, Mak? Makanya nanti minta maaf sama Pak Polisi, ini bukannya mau jadi anak tengil, ini emang gak bisa pakai sepatu. Jadi gak bisa lama-lama, Mak? Gak bisa lama-lama. Di dalam ya lancar sih ditanyainnya. Udah cuma gitu doang. Terus gimana? Tahu pertanyaan sama Lucky sama Juppe? Enggak ketemu. Karena kan pas konfrontir nggak boleh ada orang lain selain yang di tempat kejadian. Gitu. Satu sama lain sudah menjelaskan, salah satu dari waiter ya, yang namanya Hendra, itu menyatakan bahwa posisi daripada pelapor Lucky itu posisinya setengah mabuk. Seperti itu. Itu keterangan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan. Saya tidak bicara mengenai tuntutan hukum, karena status saya di sini sebagai kuasa hukumnya Kak Juppe, kita hanya mau melihat rekonstruksi dan konfrontir. Dari mana asal dan muasal kejadian itu, bermula dari mana, agar nanti kita dari hasil semua konfrontir dan rekonstruksi bisa menjadi kita untuk memberikan keterangan, kebenaran. Gak tahu, Lucky aja yang gak diapa-apain bilang begitu, masa sini enggak? Artinya Nikki tetap bertahan ya? Nikki bertahan karena Nikki udah capek dijat sama orang begini-begitu gitu. Apalagi kan Nikki udah bilang dari awal, Nikki gak ada urusan sama Lucky. Tapi itu orang bersikeras ya udahlah, jalanin aja. Meski bertemu, namun konflik Nikki dan Juppe tampaknya masih belum berakhir. Apalagi ketika Nikita sempat mempertanyakan kehadiran Juppe dalam kasusnya dengan Lucky tersebut. Tidak hanya di Polres, Juppe bahkan ikut serta melihat proses rekonstruksi di tempat kejadian perkara. Lalu benarkah Juppe yang juga dilaporkan Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya terkait undang-undang IT merasa puas setelah menyaksikan proses rekonstruksi kemarin itu? Jalan dengan sangat lancar dan jelas. Sesuai dengan yang diapain enggak? Iya sih. Jelas memang enggak ada kaitannya sama Nikita. Penting saya sudah lihat semua prosesnya dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih ya. Enggak usah. Terus kita serahkan semua pada pihak kepolisian. Kita di sini saya hanya sebagai mensupport Lucky. Hari ini saya puas mendengar dari dua belah pihak dan semuanya secara jelas. Dan insya Allah. Doain aja semuanya pemirsa, atas izin Allah semuanya. Namanya sebuah kebenaran itu ya tetap aja sebuah kebenaran. Rekonstruksi berjalan, semua sesuai dengan fakta dari berita acara pemeriksaan tentunya ya Mbak ya. Tentunya kita akan dalami, dan untuk yang lebih lanjut lagi mungkin nanti kita akan beritahukan menyusul kepada teman-teman media melalui dari Polres langsung. Beranjak dari pertemuan dua bintang yang terlibat konflik, inilah kebersamaan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona yang semakin hari terlihat semakin lengket saja. Dua bintang muda yang sama-sama syuting di sinetron Anak Sekolahan tidak hanya dekat sebagai lawan main di satu sinetron. Kedekatan bintang yang telah merajut persahabatan sejak 3 tahun terakhir ini juga mengalir di kehidupan sehari-hari mereka. Selain kerap pergi berdua, Natasha dan Verrel rupanya juga telah saling mengenal orang tua satu sama lainnya. Karena ini syuting udah scene terakhir, jadi emang di lokasi ini pemainnya sedikit banget dan cuma ada saya terakhir. Kita satu judul ya kan, jadi kan mungkin lebih banyak waktu yang kebetulan schedule-nya barengan, giliran syuting, giliran enggak, jadi karena itulah lebih banyak waktu luang yang mungkin kelihatannya jadi kayak gitu.
Jadi habis selesai pemotretan itu kebetulan aja Tante Vena lagi ada di mall dan ya udah karena si Farel kan nebeng aku ke mall itu. Jadinya ketemu bentar sama Tante Vena, habis itu aku temuin mamaku. Mama sih biasa aja, soalnya emang mama kan juga udah kenal sama Farel lama. Jadi kan emang aku kalau syuting selalu ditemenin mama, jadi mama tahu Farel lah, kenal. Sudah cukup lama mengenal satu sama lainnya, Farel dan Wilona juga sangat paham dengan karakter masing-masing. Meski terkadang Wilona maupun Farel terlihat sedikit pendiam, namun ketika berdua mereka selalu mampu mencipta tawa. Dengan candanya, Farel dan Wilona bahkan tak ragu melontarkan sindiran sebagai bahan guyonan mereka. Lantas, benarkah ada binar-binar cinta di antara mereka berdua? Aku egois katanya, terus apa lagi? Itu kan kesan pertama ya sebelum kita kenal orang. Aku kan pertama kali sebelum yang di judul ini juga udah pernah ketemu sama Farel di judul lain, cuma nggak jadi tayang aja. Dan pertama kali ketemu emang kita kan nggak terlalu akrab, jadi dia juga orangnya kalau nggak diajak ngobrol duluan nggak ngomong. Aku juga orangnya tipe bukan yang kayak ceria banget yang langsung sapa sana sini. Ya pertama-tama sih kayak kesannya ada kayak gap gitulah di antara kita ya. Juga secara pribadi baik-baik semuanya. Kok baik-baiknya gitu? Kecuali Farel. Oh aku jadi gak baik? Kecuali dia tuh gak baik, orangnya jahat. Oh, yeah. Terus orangnya tuh pesolek, suka ngaca. Apalagi, okay. Apalagi orangnya terus? Orangnya lebay. Terus? Gak lah, aku bercanda. Memasuki usia kehamilan 20 minggu, Atika Hasiholan yang sempat keguguran, kini tengah menanti kehadiran calon buah hatinya dari pernikahannya bersama Rio Dewanto. Sementara itu, hampir 2 pekan setelah anak ketiganya meninggal dunia, seperti apa kondisi istri Indra Bekti yang masih menjalani perawatan di rumah sakit? Simak selengkapnya hanya di Was-Was setelah yang berikut ini.